Halo guys, kembali lagi bersama saya Andrea Kor. Dan ya, di video kali ini saya bakal gajah lagi di apps yang paling biasa atau punya versi global. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya di live show ini. Kalau kalian suka dan di share ke teman-teman suka main apps yang paling biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gacha lagi di FC Mobile yang versi biasa atau punya versi global. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian gabung membership dari Akor, langsung aja klik kalau gabung di bawah. Dan kalau masih gabung ke broker atau board game, yang mana harganya mulai dari 5.400, tapi serapat banyak manfaat. Dan keuntungan channel dari Akor ini ya, kalau berbuat bestem channel, disebutlah nama kalian, emoji custom, yang bisa dulu komentarnya live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama member lain. Dan dengan review akun kalian bisa langsung review tanpa ada tanpa nunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership creator ya. Oke. Dan ya, let's go. Kita gacha lagi guys di sini di FC Global, karena kemarin baru aja kita upgrade RW kita, dan di sini karena nanggung ya udah kita gaskan lagi gacha-gacha guys. Tapi cuman sini saya masih belum beli untuk LW barunya karena ada kemungkinan kita dapat Henry ya ataupun siapapun. Nah, pokoknya saya bakal coba gacha dulu guys sebelum beli ya. Okay. Let's go. Kita coba klaim-klaim dulu sini, meskipun Sarpa sudah enggak ada ya, event-event yang mantap untuk kita gacha udah habis guys ya di sini. Cuman kita coba lagi dah. Oke, kita coba ke Kipra Icons guys ya. Udah diklaim ya? Entar, rekrutan serius udah reset kah? Udah di sini kita klaim ya, lumayan guys. Pemain-pemain untuk kita jadikan tumbal saja surpas dia. Dapat 92 dan kita akhirnya bisa klaim untuk hadiah pencapaian juga nih. Dapat 2 Master Rono guys. Lumayan. Terus kita coba cek kiprah icon untuk yang utama. Apakah udah reset gak? Atau kita bisa klaim lagi? Mana-mana? Enggak ya, ini misi. Oh, bisa di ada slide selanjutnya ternyata guys. Enggak ada, baru tau loh. Saya gak tau guys misinya nih. Cuma di sini kita dapat Master Rono, oke. Okay. Latih seorang pemain, gunakan 100 token, membuka bagian Torres. Oke. Terus Steven Gerrard nih, nanti aja dah. Belum saya grinding ya. Conmebol. Kita coba cek juga untuk Star Pass-nya nih. Star Pass Copa America. Copa America Pass-nya, kita klaim juga. Sama singa sini, saya belum klaim ya untuk Mas Rano lagi nih. Oh, berarti kita hari ini udah dapat 2 Mas Rano ya. Mantap. Ini dia, kita ternak masih lagi guys, ternak masih Rano ya. Dapat tambahan 2 guys. Let's go, sebelum kita daily gacha-gacha harian-harian, kita coba cek event dulu. Oke, di sini di Euro itu kita bisa petualangan Euro sih. Untuk hadiah Euro nanti aja dah. Ya mas, banyak ternyata yang bisa kita gacha, cuman susah ternyata guys dapat animasi ya untuk yang 100 poin ya, 100 poin perjalanan. Jadi kita coba petualangan dulu di sini. Oke, okay, nice, dapat poin transfer, lagi butuh nih guys, soalnya mau rombak-rombak ya. Pindah-pindah poin transfer. Dapat 6. 85 sampai 98. Guys. Kita coba ya. Coba nih. Kita dapat berapa? Oke, okay, tidak animasi 87. Oke. Okay. Setidaknya bukan 85 ya. Let's go nih, semoga dapat Master Rono guys ataupun menginjak stadion Gelsenkirchen nih. 4. Stadion lagi Dusseldorf. Let's go. Semoga animasi guys lumayan untuk nambah modal untuk exchange ya. Untuk jadikan bahan exchange. Oke, ternyata tidak. Dapat 89. Aduh, nanggung betul guys 89. Berarti tadi dapat yang ini ya, 85 sampai 94 guys. Oke lah 89 ya. Please 4 atau 3. 3 please. Nope. 2 ternyata. Oke, lumayan di sini dapat 2D 1 ya. Nah, ini satu nih. Let's go, satu lah. Lumayan guys, nambah lagi Master Rano kita ya. Let's go. Satu. Satu nih. Satu kah? Bruh. Dua nanti. Dilewatin cik ya. Ya lah. Kita dapat guys Master Rano di sini. Stadion Gelsenkirchen ya. Ini udah nggak ada yang bisa kita gacha lagi. Coba ke hadiah Euro di sini. Atau kita nyoba kah guys? Kita coba kah 10 paket atau 5 paket kah? Asli nih, saya masih penasaran guys dapat animasi di sini nih. Karena emang susah ya dari 80 soalnya minimal-minimalnya guys. Jadi chance dapat 93 itu susah atau 94 ya ada animasi guys, saya lupa.
Okay, 84 di sini awal yang cukup okay, 84. Ya coba dah 5 atau 10 paket dah. Okay. Biar durasinya juga agak lama ya videonya. Kita coba lagi. Dapat 82. Okay, kadak. Yuk. Animasi lah, animasi yo. Oh, ini nih emang kayaknya ini trik dari EA guys. Kita tidak bisa beli banyak paket karena kalau kita beli banyak kan chance dapat pemain yang lebih bagus itu lebih gede guys harusnya ya. Ini cuma bisa satu-satu. Ini emang trik ini guys, tipu muslihat ini mah. Kayaknya dapat pemain ele-ele semua ini. Rekor baru guys, 87. Tapi belum tidak animasi sih. Rekor baru 87 ya. Kita dapat di hadiah ini guys, hadiah Euro lah. Paket hadiah Euro. Let's go, kita coba buka lagi. 83 ini gak ada mukanya lagi, hitam ya. Kita coba lagi. Masih 87 guys, rekor terbaru tuh. Memecahkan rekor 85 ya, saya lupa guys kemarin, kita gacha. Let's go nih, gak tau udah paket keberapa, kita gaskan aja lah. Dapat 1, dapat Zizek. Ini kita sisain 1000 dah. Yuk. Ini juga lumayan sih guys, untuk pemain-pemain 80-an ya, untuk jadiin latihan sih okay guys, daripada kalian beli ya kan. Untuk bahan latihan sih ini kalian gacha ini nih. Ya cuman kalian harus grinding poin perjalanan ya, ataupun harus wajib nyelesain daily-daily, harian-harian. Oke, dua lagi lah. Kita sisain 1000 saja. Oke, please animasi lah. Aduh, ini dapat peda 3 kali loh. Saya tidak mau ikan ya, ikan asin guys. Tuh, kita buka lagi. Oke, udah sih. Tapi at least rekor baru ya, 87 guys. Lanjut, kita coba nih, gacha dulu daily-daily. Bundle harian, sudah pasti ya. Tidak ada tawaran yang menarik pakai permata, cuma pakai EV doang yang menarik ya. Kita coba lagi kak guys, trik Bang Venom guys, tunggu 3 cahaya guys. Coba dah. Masih penasaran soalnya banyak yang works pakai trik Bang Venom guys. Tapi akun saya apakah bisa work nih guys? Kita coba ya. Oke. Okay. Tadi udah cahaya pertama ya. Ini cahaya ke 2, oke. Okay. Let's go, cahaya ketiga kita klik di tengah-tengah. Logo tengah-tengah katanya. 1 2 3. Kita coba guys. Please, negara bagus lah, negara bagus. Bruh. Gak lolos ini magis, gak lolos grup. Ada Sinan 5 ya, dapat barak guys. Emang ya, tidak ada trik-trikan lah kita. Emang saya langsung udah menjadi sekretir tidak percaya trik guys, makanya gak dikasih hoki lagi ya. Tapi it's okay, masih ada chance ini di pertukaran sebelum kita pilih-pilih dan beli pemain. Di pertukaran terbatas, langsung aja nih 1 2 3. Nah ini kita ecengan si Stanciu guys, muak saya dapat dia terus guys ya. Yuk, di sini masih ada kesempatan kita dapat Henry ya kan, lumayan guys, nabung ibaratnya hemat bukan nabung ya. Kalau kita dapat LW Henry suruh pasti kita bakal pakai ya. Yuk, tukaran terbatas, ini dia, please hoki gacor, yuk gacor. Polandia, oke, Polandia masih ada. Bruh. Aduh, CM ya. 96 please. Oke, note ya. 96 lumayan untuk kita jadikan token pilihan pasar, cuman masih ya. Untuk 96 guys ya. Nah, okelah kita ecing di sini dah. 96 ya. Katanya saya udah kekumpul berapa nih token kita guys, pilihan pasar. Berarti sisa 1000 berapa guys? 1500 ya, 540 guys. Masih panjang sih ya. Bentar, saya coba pengen ngicip sih guys. Jujur saya masih pengen ini. Saya cukup penasaran sama gacha exchange di Euro. Kok Reaper Akin ini? Aduh, hai. Bentar. Gacha yang kali 2 guys, kita coba di sini ya. Soalnya ada chance kita dapat pemain bundle moment Euro ya. Pemain 11 terbaik. Ya, kita coba dah. Kita jadiin bahan aja kali ya pemain 94 tadi guys. Kita coba dah. Coba yuk. Ini di sini. Pemain 94-nya 1 2 90-nya masih aman sih. 1 2 85 1 2 3. Yuk. Biar masih penasaran guys. Soalnya di sini chance-nya harusnya lebih besar kita dapat pemain yang lebih hoki ya, atau lebih offense lebih tinggi nih. Banyak pemain bundle moment Euro juga guys. Oke. Okay. Siapa tahu ya kan dapat ini guys. Siapa tahu ya. Tapi tetap jangan lupa, jangan putus asa, terus berharap guys. Yuk.
pertukaran bandel 11 terbaik. Euro. Euro. Oke. Okay. Apakah teori nge-lag, guys? Teori nge-lag kah? Please, negara bagus. Oke, okay, 96 sih, guys. Oke, okay, 96. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Coba lagi deh, coba lagi, coba lagi. Coba lagi deh. Oke, okay, setidaknya tadi bisa kita jadikan token ya. Token pilihan pasar, guys. Oke, okay, kita coba lagi yuk. 94, terusnya ada 2 nih. Sama ini ya, sama barak. Eceng aja. 92-nya masih ada. 85. Duh, kita coba lagi. Langsung aja lah, teori langsung guys ya. Jangan teori klik-klik, teori apa-apa langsung aja kita gaskan. Nah, emang akun saya ini agak-agak kalau pakai trik malah busu ya. Mana nih? Nge-lag kah? Oke, okay, teori nge-lag guys. Please, gacor. Oke, okay, Chesney. 97 kah sense ini? Oh, 96, oke. Okay. Cuman guys, untuk kita jadikan bahan token pilihan pasar, cuman masih belum gacor guys ya. Dapat Onana juga. Nah, ini besok atau lusa kita bisa gacha 6000 nih guys. Mantap ini. Mantap. Let's go. Kan per hari cuma 2 ya. Oke, mantap guys, lumayan. Ini harus bisa sih. Ya, lusa ataupun bahkan besok bisa nih. Kan kurang 1000 ya. Bisa guys. Mungkin saya bakal coba exchange ini ya, pemain 80 cuma nanti aja. Dan langsung aja lah untuk atau kita nunggu besok kali ya. Kita coba gacha 6000 token, siapa tahu dapat LW 99 guys, siapa tahu ya kan. Jadi kita hold dulu kah? Jujur sih saya udah menentukan pilihan Mbappe guys dari komentar-komentar kalian. Terima kasih banyak yang udah komen sama kasih saran ya. Kayaknya saya prefer Mbappe sih. Soalnya finishingnya lebih bagus, trade-nya juga mantap sudah pasti. Jadi kayaknya mungkin saya bakal pilih Mbappe, cuman mungkin saya bakal hold kali ya, besok aja kali guys ya. Ini nanggung nih guys, besok kita bisa gacha nih. Exchange tadi yang 96 ya, Chesney sama Kerkes. Terus kita bisa nyicip gacha yang 6000 atau kita nunggu Ola Legenda ya. Tapi saya dapat info-info leak-leak dari forum sih, nggak ada LW yang bagus sih guys, Ola Legenda ya. RW itu ada George Best, cuman offernya 100 ya. Nunggu besok apa guys? Nunggu besok dah. Siapa tahu ya kan dapat. Siapa tahu guys, siapa tahu ini dapat ini ataupun tipe chance di bawah 1%, siapa tahu nih dapat 99-nya nih LW guys. Jadi kita bisa hemat. Kita bisa upgrade yang lain guys. Ada Mbappe juga ya. Henry juga bisa kita dapetin guys 99. Besok aja, besok aja. Oke lah, dan untuk video kali ini segitu aja. Gacha jujur masih busuk gitu akun saya. Asli terakhir Rocky itu terus dapat icon Euro atau pemain yang mantap dari gacha itu terakhir kayaknya Schweinsteiger sih guys, asli loh. Schweinsteiger terus juga hebat. Theo Hernandez ini juga dapat dari Utots yang 98-99, nggak ada Hoki-Hokinya juga. Jadi terakhir Hoki sih ini guys untuk event Euro ya, icon dapat Matau sama Schweinsteiger tuh dari gacha. Soalnya Philip Lam beli, terus Saliba juga dapat dari gacha sih. Mainan gacha yang gratisan, Panik juga di exchange, penukaran, Saka beli sih. Ya, dari overall seluruh event Euro, saya cuman gacor ataupun hoki 2 kali aja, guys. Dari banyak kesempatan, cuman 2 kali doang, guys, dapat Matau sama Schweinsteiger. Yang lainnya busu semua ya. Ya udahlah. Itu dia untuk video kali ini, segitu aja. Untuk beli LW-nya, ternyata kita besok aja guys ya. Jadi kita bakal coba gacha 6000 token karena siapa tahu dapat 99 LW atau kita bisa upgrade LW yang lebih bagus. Siapa tahu guys, kita dapat pemain mahal ya kan dijual. Siapa tahu bisa beli Nico William 101. Oke. Okay? Nah, video kali ini segini aja. Terima kasih sudah nonton. Video sampai habis, lalu juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like sudah nih kalian suka dan di share ke teman suka main FC Mobile, FC Mobile, FC Mobile biasa juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.